Setelah memeriksa empat orang saksi, masing-masing, Sumanto yang punya hajat, dua tetangga, dan satu perangkat desa Banaran, Kecamatan Kertosono. Kini unit reskrim Polsek Kertosono, kembali memeriksa empat orang saksi. Sebelumnya, petugas telah mengundang lima orang saksi, tetapi karena satu orang berhalangan hadir, maka petugas memeriksa empat orang saksi, yang bertugas sebagai juru masak. Pemeriksaan yang dilakukan di ruang unit reskrim Mapolsek Kertosono secara tertutup, Kapolsek Kertosono, Kompol Pramono mengatakan, saat ini anggotanya masih melakukan pemeriksaan terhadap empat orang saksi yang saat hajatan bertugas sebagai juru masak. Sementara hasil pemeriksaan belum diketahui, dan dimungkinkan masih ada saksi-saksi lain yang akan diperiksa. Hari ini yang datang ada empat orang saksi, kebetulan mereka yang bertugas sebagai juru masak. Sebelumnya ada berapa ya, Pak? Sebelumnya kemarin ada empat. Kalau rencana hari ini yang akan diperiksa ada berapa? Rencana lima, cuman yang datang empat. Penyebab satunya nggak datang kan? Penyebab satu nggak datang informasinya karena berhalangan. Dan hingga saat ini masih dalam proses pemeriksaan di kantor? Masih proses pemeriksaan. Semua apa juru masak ya? Semua juru masak ya, empat orang juru masak semua. Ibu-ibu semua? Ibu-ibu ya. Mungkin sedikit hasil dari pemeriksaan dan? Belum tahu kita. Belum tahu. Untuk Pak Sumanto sendiri, untuk belum, sampai saat ini? Belum. Masih saksi dulu. Masih saksi. Ya, apa ke depan ada pemeriksaan untuk saksi lainnya? Kita tunggu perkembangan aja nanti. Sementara, Yati, usai dimintai keterangan mengatakan, ia telah menjawab dengan jujur semua pertanyaan polisi. Ia sendiri mengaku, hanya membantu memasak, dan semua masakan telah sesuai rencana. Bu Yati, ibu tukang juru masak juga? Oh enggak. Cuma rewang-rewang. Oh, rewang-rewang. Ini tadi ditanyai polisi apa, Bu? Ditanyai polisi apa tadi? Tanyai itu loh masakan. Masakannya. Terus ibu jawab gimana? Sama dia jujur atau mas? Jujur. Dia sejujurnya apa adanya. Apa, Bu? Yang sebenarnya bagaimana tuh masakannya itu? Jujur, yang sejujurnya, yang sebenarnya masakannya bagaimana itu? Maksudnya? Masakannya memang sudah benar, baik gitu ya, masakannya. Ada kesalahan mungkin masukkan apa gitu, Bu? Bumbu-bumbu atau gimana gitu? Nggak tahu saya. Oh, nggak tahu. Nggak tahu. Kalau Ibu merasa sudah benar semua, Ibu ya? Soalnya yang masak itu sama-sama. Nggak sekali saya, nggak. Oh, gitu. Sama-sama, ya. Tapi semuanya baru semua masakan-masakannya, Bu. Sayur-sayurnya, bumbu-bumbunya gitu. Baru semua. Jadi nggak ada yang salah, Bu, ya, dalam masakannya. Ibu tetangga, Bu, ya? Ya, saya masih saudaranya. Dari Kertosono, Siti Nur Khalifah melaporkan.